Ketika orang itu tidak mampu
menghafal yakni surat Al-Fatihah, mungkin karena sudah utuh, sudah tua dan lain sebagainya, maka cukup bagi dia membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah itu diulang-ulang ya, ketika jadi makmum dia baca itu sampai apa imam yakni selesai, diulang-ulang. Ini boleh. Tentunya bagi seorang yang belum hafal, ini adalah di luar sholat, tentunya dia berupaya untuk menghafal surat Al-Fatihah, dan insyaallah yakni Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut. Selanjutnya bagi makmum, ketika imam membaca bacaan yang keras, maka cukup baginya mendengar bacaan imam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Sungguhnya imam dijadikan imam itu untuk diikuti. Artinya tidak boleh nyalip imam ya. Rukuknya, sujudnya harus yaitu mengikuti imam. Bagaimana kalau barengi? Tidak boleh ya. Barengi juga tidak boleh, apalagi kalau nyalip. Fa'idha kabbara fakabbiru, apabila imam telah selesai membaca takbir, maka baru Anda silakan membaca takbir. Jadi tunggu selesai bunyi Allahu Akbar baru makmum membaca takbir Allahu Akbar. Wa idza qara'a fa'asiru, dan apabila imam membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya dengan jahar, dengan keras, maka diamlah, dengarkanlah. Jadi makmum ketika mendengarkan bacaan imam yang jahar, maka itu sudah terwakili. Tanpa membaca, cukup mendengarkan, itu saat sholatnya apa? Sah. Sebagaimana dalam lafal yang lain Nabi SAW bersabda, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'atu. Barang siapa yang punya imam, artinya sholatnya berjamaah, dia makmum. Kemudian fakiratul imam, maka bacaan imam itu ikut dimiliki oleh makmum. Nah, di sini kaitannya dengan bacaan apa? Jahriyah. Dan dalam riwayat yang lain ya Muslim, bahwa keutamaan ya, seorang makmum ini di sana mendapatkan, tentunya ketika berjamaah di sini ya, bahwa ketika imam itu nilai apa salatnya baik, maka makmum ikut memiliki nilai baik tersebut yang dimiliki oleh imam. Kemudian ketika imam itu salatnya tidak baik, maka nilai daripada salat imam yang tidak baik ini dimiliki oleh imam sendiri, makmum tidak ikut memiliki. Jadi tanggung jawab imam itu cukup apa besar, dan ya tentunya yang enak itu jadi apa makmum ya, kalau imam baik itu memiliki baiknya, tapi kalau salah tidak ikut memiliki kesalahan daripada imamnya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah di sana, setelah selesai membaca waladhdallin, ini diperintahkan untuk membaca amin dengan yajharu, dengan meneraskan, wa yamuddu biha sautahu, dan memanjangkan
suara bacaan amin tersebut. Ini bagi imam dan juga bagi makmum. Imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Dan sana ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa yang paling tidak disukai oleh orang-orang Yahudi adalah yaitu membaca salam, assalamualaikum, ya, antara sama muslimin, dan ketika makmum mengucapkan amin bersama para bersama dengan imam, ya, bacaan amin ini adalah tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, bahkan perkara yang paling dia paling mereka tidak sukai. Keutamaan membaca amin adalah dijelaskan, yaitu bahwa barang siapa yang membaca amin bersama para bersama dengan imam, maka bersama pula dengan mereka ini adalah apa? Aminnya para malaikat. Jadi aminnya makmum bersama imam itu dibarengi dengan aminnya para malaikat. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innal malaikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin." Jadi ketika kita mendengar bacaan imam ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, maka bacalah amin. Karena sebelumnya malaikat juga membaca amin dan imam juga hendaknya membaca amin. Dalam lafal yang lain, idza amana al-imam fa aminu. Kalau imam membaca amin, maka adalah kalian juga membaca amin. Faman wafaqa ta'minan ta'minal malaikah. Pada siapa yang bareng membaca aminnya itu dengan imam, maka dibarengi pula oleh para malaikat. Selanjutnya adalah bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, di sini dalam hadis Nabi SAW digambarkan tentang bagaimana seorang imam itu harus bijaksana, tahu persis kondisi jamaah. Apakah jamaah itu terdiri dari kalangan para muda saja atau campur, ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang sakit dan seterusnya. Maka harus cermat, harus cerdas, harus perhatian kepada jamaah. Sebagaimana Nabi SAW kadang meringkas ataupun memendekkan sholatnya karena ada beberapa sebab, diantaranya mungkin karena mau musafir atau sedang dalam perjalanan. Yang namanya musafir itu adalah kita'atun minal adab, bagian daripada adab, karena susahnya. Yang namanya musafir itu susah, maka antum ketika musafir kebetulan jadi imam, jangan baca bacaan surat-surat yang panjang. Ini pasti tidak disukai oleh siapa? Makmumnya atau teman yang sedang safar. Atau ketika beliau batuk atau sakit, maka bacaan dipendekkan, tidak dipanjangkan. Atau karena sebab mendengar tangisnya anak kecil, sobi, mendengar tangisnya anak, kadang kita dapatkan imam tidak peduli, pokoknya 12 saja begitu. Ada yang sudah batuk-batuk sebelum memberikan apa kode, sudah capek begitu ya, tapi 12 saja begitu. Nah, ini kurang bijaksana. Jadi sekali lagi bahwa seorang imam itu betul-betul memperhatikan kondisi jamaah dan keutuhan jamaah itu betul-betul dijaga. Artinya orang bagaimana kaum muslimin supaya apa, senang sholat di masjid.
Jangan sampai sebagian orang lebih ketika sholat tarawih umpamanya, ini kadang karena bacaannya imam ini cukup panjang untuk kelas orang sekarang ya. Ini duduk-duduk dulu, nanti setelah menjelang baru bergabung dengan jamaah. Itu di mana-mana kita dapatkan. Jadi memang utamanya ketika sholat jamaah ini adalah betul-betul kita melihat kondisi jamaah. Ada pun sholat sunnah dengan sendiri itu mau satu surat Al-Baqarah satu rakaat itu fadhol ya, silahkan, tidak ada yang terganggu, tidak ada yang kecapean, yang kemampuannya dan diukur oleh dunia sendiri kan gitu. Jadi itu tentang bagaimana qudwah ataupun contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengimami sholat. Kemudian mungkin sedikit kita baca ya, keterangan tentang beberapa surat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang pernah juga beliau membaca sholat, membaca bacaan yang surat yang cukup panjang dalam satu rakaatnya, pernah surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa satu rakaat, tapi dalam qiyamul lailnya dalam kondisi tidak menjadi imam. Dan banyak sekali bisa dilihat yang intinya membaca surat itu ketika sholat sunnah ini silakan, mau panjang-panjang silakan, dan ketika tidak memimpin atau tidak jadi imam. Adapun ketika jadi imam hendaknya betul-betul antum perhatikan bagaimana kondisi jamaah. Baik. Dalam kondisi tertentu, ini dibolehkan seorang sholat ya, tanpa membaca surat kecuali surat Al-Fatihah. Hadisnya cukup panjang. Itu riwayat daripada Ibnu Khuzaimah, juga Baihaqi dan yang lain-lainnya. Adapun bacaan yang sifatnya keras ya, ataupun jahriyah ini adalah yakni sholat subuh, kemudian sholat maghrib ya, dua rakaat awal ya, itu dengan jahriyah, kemudian sholat isya dua rakaat awalnya juga dengan jahriyah, kemudian setelah itu adalah duhur, asar, kemudian rakaat yang ketiga dan rakaat kisah yang ketiga dan keempat dengan sir. Kemudian dalam kaitan sholat sunnah ini kalau dilakukan pada malam hari ini dibaca dengan keras ataupun jahriyah ya. Adapun ketika sholat sunnah yang dilakukan pada siang hari ini seringnya dibaca dengan sir, dengan pelan. Dan makmum ketika sholat jahriyah ya, ini tentunya ketika membaca pada rakaat yang ketiga pada sholat maghrib contohnya, ini bacanya juga dengan sir. Yang namanya sir itu adalah dalam bahasa kita rahasia atau pelan-pelan sekali, tidak didengar kecuali oleh dirinya. Cuman kita dapatkan makmum membaca baik ketika pada rakaat yang ketiga sholat maghrib atau dalam bacaan tasahudnya, rukuknya, sujudnya, ini sampai kedengaran dengan oleh sampingnya, ini tidak dibenarkan, mengganggu kekhusyuan saudaranya. Ya, kadang sholat difasih-fasihkan atau bagaimana ya,
ini nggak pas ya. Silahkan baca, tapi jangan sampai didengar oleh samping kiri dan kanannya. Itu namanya baru apa? Sir. Pelan. Jadi dirinya yang tahu, dirinya yang mendengarnya, bukan untuk didengar oleh temannya. Satu ketika dalam sholat malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pada malam hari, melewati rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan juga melewati rumahnya Umar radhiyallahu ta'ala, dan kedua-duanya melakukan qiyamul lail. Pagi harinya Rasulullah SAW berkumpul dengan dua sahabat yang mulia ini, dan kemudian beliau pun bertanya, "Ya Abu Bakr, marattu bika wa anta tusalli taqfal min sautik." Wahai Abu Bakar, semalam aku malam lewat melewati rumah dan kamu sedang melakukan sholat, dan suara kamu pelan sekali membaca apa? Bacaan sholatnya dengan pelan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'anhu menjawab, "Qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah." Abu Bakar menjawab bahwa apa yang aku baca itu telah didengar, apa yang aku najatkan ya, itu telah didengar oleh orang yang sedang aku bermunajat padanya, wahai Rasulullah SAW. Jadi bermunajat kepada Allah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau pun bertanya kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, "Marattu bika wa anta tusalli rafi'an sautak." Ya. Aku melewati rumah kamu dan kamu juga melakukan salat malam, dan kamu terlalu keras suaranya. Ya, dia membaca bacaan sholatnya itu terlalu rafi'an sholat. Ini keras. Maka Umar pun menjawab, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ya, ukiru al-wisnan wa atruku asyaitan." Ya, aku membangunkan orang yang tidur, ngantuk, ya. Dan aku mengusir syaitan. Ini alasan kenapa beliau membaca dengan keras. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Bakr, irfa min sautika syai'a wa qala li Umar ikhfad min sautika syai'a." Wahai Abu Bakar, keraskan sedikitlah ya bacaan kamu. Kemudian wahai Umar, rendahkan sedikit, kurangi sedikit bacaan kamu. Yang artinya apa? Ya, tidak bacaan tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Ini ketika apa seorang melakukan qiyamul lail, dan tentunya dalam rumah ini kenapa mungkin utamanya dikeraskan, mungkin ketika kita punya anak ya, sebuah keluarga yang punya anak atau punya istri, kemudian mendengar ya, suaminya qiyamul lail, mungkin terus bangun, kemudian anaknya juga memperhatikan, paling nggak sebagai bentuk tarbiyah secara tidak langsung ya, kok abinya terus tiap malamnya qiyamul lail. Ini akan berpengaruh pada masa yang akan datang bagi anak tersebut. Mungkin ketika masih kecil enggak begitu perhatian ya. Ya, lalu kok abiku selalu apa? Yang mulai paling sebatas itu. Tapi ternyata itu apa? Terpatri dalam jiwanya. Ketika sudah dewasa, maka insya Allah dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Nah, di sini disebutkan beberapa contoh surat-surat yang dibaca pada sholat subuh ya, di antaranya kadang membaca surat Al-Waqi'ah yang mana dibagi menjadi yani surat satu surat Al-Waqi'ah untuk dua rakaat gitu, dan kadang
membaca surat Tur, juga kadang membaca surat Qaf, dan banyak sekali contoh-contohnya. Yang jelas kalau memang kalau kita lihat daripada kondisi zamannya Rasulullah SAW yang tidak lain dari para sahabat dengan kondisi umat sekarang, ini mungkin kita nggak mampu ya. Mungkin ketika ada satu masjid membaca surat Tur pada subuhnya dan atau surat-surat yang lain yang cukup panjang begitu, nanti nggak punya jamaah, nah, jamaahnya pindah ke masjid yang lain yang biasa baca surat yang pendek kan begitu. Nah, untuk itu sekali lagi kita harus melihat kemampuan jamaah, kondisi jamaah ketika kita menjadi apa imam. Yang ringkasnya dalam prakteknya, Rasulullah SAW menjelaskan ini karena yaqulu fi raka'atil ula wa yaqsuru fi tsaniyah. Jadi perbandingan antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua ini lebih lama pada rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Adapun pada rakaat yakni seperti sholat duhur ataupun asar ataupun isya, ini pada rakaat yang ketiga dan keempat cukup membaca surat Al-Fatihah. Adapun bagaimana membaca surat yang lainnya boleh-boleh saja. Tapi tentunya kondisinya atau posisinya tetap apa, lebih pendek daripada bacaan pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Kemudian tartilul qiraati wa tahsinu shaut biha. Seorang imam hendaknya membaca Qur'annya dengan tartil dan memperbagus suaranya. Tartil di sini kalau bahasa Jawanya itu ya las-lasan ya. Ini betul-betul makhrajnya hurufnya itu tidak ada yang di serempet-serempet begitu, jadi betul-betul haknya terpenuhi. Ya, itu tartil. Ya. Kemudian tahsinu as-saut, memperbagus suaranya. Ya. Dan kadang kita dapatkan seorang imam apalagi pada bulan Ramadan seperti ini, kadang ada satu jamaah ataupun imam yang membaca surat Al-Fatihah itu satu nafas. Ya. Mengingat ya, kalau pelan-pelan nanti gak rambung-rambung jamaah terus bubar, ini gak benar ya. Lamanya membaca surat Al-Fatihah ya, itu tidak seberapa ya. Dan tetap walaupun mungkin surat yang terpendek mungkin surat Al-Asr ya, ini harus dibaca dengan apa tartil, dengan yakni jelas, tidak perlu apa tidak diperbolehkan dengan cepat-cepat ya, ataupun serampangan, akhirnya tidak memakai kaidah yaitu tajwid begitu. Ini tidak diperbolehkan dan harus imam membaca dengan bacaan yang tartil dan dibaguskan suaranya. Untuk itu ketika seorang dalam satu jamaah ya, ini yang paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra'u bi kitabillah, yang paling fasih dalam membaca Al-Qur'an dan yang paling banyak hafalannya. Cuman kadang seorang imam atau kita ya, ketika membaca Al-Qur'an itu perasaan kita, suara kita sudah yang paling bagus. Maka kita dapatkan seorang imam sudah bacaannya yang bagus dan malah dilagu-lagukan, semakin dilagukan semakin tidak nyaman. Itu pun dia merasa paling bagus kan. Nah ini kondisi, maka hendaknya kita menjadi yakni seorang muslim yang betul-betul juga mampu bercermin diri begitu ya.
kalau perlu direkam mas suaranya itu bagus atau enggak ya, dibandingkan dengan yang lainnya mungkin. Kalau enggak ada saingannya kan memang bagus kan, dalam jadi imam enggak ada saingannya kan, ya, suaranya paling bagus. Baik, di sana ada banyak hadis. Di sini akan saya bacakan di antaranya ada Zaidul Quran bi aswatik. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Fa inna sauta al-hasana yazidul Quran hasana. Ya, karena sesungguhnya suara yang indah, yang bagus itu akan menambah keindahan daripada Al-Quran. Kemudian dibolehkan seorang makmum ketika mendapatkan imam keliru dalam membaca surah itu mengingatkan, meluruskan. Untuk itu sunnahnya dalam apa salat berjamaah Rasulullah SAW bersabda, jadi ini minkum ulul ahlami wa duha, hendaklah di belakang saya itu ulul ahlam, ini orang yang sudah balik, wa duha, dan orang yang cerdas, orang yang punya ilmu, ilmu agama ya, artinya punya hafalan. Ketika imam keliru dia bisa apa? Mengingatkan. Ini tanggung jawab makmum yang berada dalam posisi di belakang imam persis. Jadi itu haknya, yaitu siapa? Orang yang punya ilmu. Dan sebagaimana dalam jamaah Rasulullah SAW, ini di belakangnya ada selalu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi bagaimana dengan yang lainnya yang mungkin kurang ilmunya, maka adalah mengambil posisi sebelah kanannya ataupun sebelah kirinya atau pada shaf yang kedua. Nah, jadi ini aturan bagaimana menata apa shaf dalam sholat. Bagaimana ketika seorang sedang melakukan sholat kemudian datanglah setan menggoda dia, akhirnya tidak konsentrasi ataupun hilang kekhusyuannya. Maka yang semacam ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya. Ya Rasulullah, setan telah masuk mengganggu sholatku, mengganggu bacaanku, hingga hilang hafalanku. Ini kacau hafalan. Faqala Rasulullah SAW, dzata syaitan yuqalu lahu hinjib. Itu setan namanya adalah hinjib. Fa idza ahsastahu fa ta'awwidh billahi minhu. Kalau kamu merasakan ada gangguan dari setannya seperti itu, maka adalah kamu mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, itu membaca isti'adzah. Wa waqful 'ala yasarika thalatha. Dan apa kalau jawanya kamu manda kecil di samping kiri kamu, ini tidak mengeluarkan air udara banyak, cuman apa terbawa oleh angin ya sedikit gitu ya. Damu, kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu ya, damu itu apa, cukup gitu aja. Nah, tiga kali kemudian betul-betul ini dipraktekkan oleh sahabat yang bertanya, yaitu Abu Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian setelah mempraktekannya, fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni. Kemudian betul saya praktekkan tentang apa petunjuk Nabi ini,
dan betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan gangguan setan dari diriku. Kemudian berikutnya adalah ruku. Beliau setelah selesai membaca surat maka berhenti sejenak, baru kemudian ruku. Lalu kemudian beliau mengangkat kedua tangannya untuk apa? Untuk rukuk ya. Allahu Akbar, rukuknya dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian diperintahkan dalam sifat daripada rukuk ini hendaknya posisi punggung itu rata, lurus rata. Kepala hendaklah posisinya juga demikian, jangan terlalu rendah dan tidak terlalu apa tinggi dengan apa istilahnya merunduk begitu ya, atau tegak begini, tidak boleh jadi lurus. Diupayakan antara bahu dengan kepala itu apa lurus, dan mata kita, posisi mata kita melihat tempat sujud kita, bukan ujung jari kita yang dilihat. Nah, sebagian jamaah ketika ruko yang dilihat adalah kakinya. Nah, maka tetap posisinya yang dilihat adalah apa? Yaitu tempat sujudnya. Dan wajib untuk tumu'nina dalam rukuknya. Tumu'nina di sini adalah tenang. Tenang, posisi rukuk betul-betul sudah tenang, baru membaca bacaan rukuk. Selesai baru kemudian baca sami Allahu liman hamidah. Bacaan sami Allahu liman hamidah ini dibaca oleh imam dan juga oleh makmum. Posisi yakni bacaan ini dibaca ketika bangkit dari rukuknya. Adapun rabbana walakal hamdu ataupun rabbana lakal hamdu ya, ini posisinya ketika sudah tegak berdiri. Jadi ingat, ketika rukuk, bangkit dari rukuk, yang dibaca adalah sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian rabbana walakal hamd. Ya. Kadang kita dapatkan makmum hanya membaca rabbana lakal hamd, tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Padahal posisi bangkit dari rukuk, bacaan itu tidak lain adalah sami Allahu liman hamidah. Ketika mau rukuk yang dibaca adalah takbir Allahu Akbar. Imam membaca Allahu Akbar, makmum juga membaca Allahu Akbar. Demikian juga bangkit dari rukuk, imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun rabbana lakal hamdu itu dibaca dalam posisi sudah tegak berdiri, dalam posisi etika. Adapun bacaan rukuk adalah di antaranya adalah subhanarabbiyal azim yang dibaca 3 kali ya, atau bisa lebih juga subuhun qudusur rabbul malaikatu warruh, ini juga boleh. Jadi di sini sebenarnya ada 7 jenis bacaan ketika rukuk ya. Dan pernah Rasulullah SAW menyamakan ya, antara lamanya berdiri, lamanya rukuk, lamanya sujud, ini sama. Berarti apa? Bacanya cukup, ya ini diulang-ulang, nggak cuma 3 kali atau 7 kali, ya. Ini kira-kira sama dengan 1 rakaat, begitu. Sujudnya juga demikian. Ya. Maka sunahnya ketika kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita juga sekali-kali melakukan hal itu. Jadi rukuknya kira-kira sama dengan apa rakaatnya, sujudnya juga demikian. Ini tepatnya dalam hal mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana ada larangan, tidak boleh membaca Al-Quran ketika dalam posisi apa rukuk. Yang dibaca harus bacaan apa rukuk. Selanjutnya ada yang tidak bangkit dari rukuk.
empat macam bacaan. Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ada Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini boleh kedua-duanya. Dan utamanya apa? Gonta ganti biar menambah kekhusyuan sholat kita. Di sini ada tidak hanya empat, bahkan tambahan dari bacaan tadi setelah membaca Rabbana walakal hamdu. Ini ada tambahan minhus samawati wal minhul ardi wa minhu ma syi'ta min syai'in ba'd, ya. Ini tambahannya ada 6. Jadi berarti ada 10 macam. Dalam posisi iktidal hendaknya juga tumakninah, betul-betul berdiri dan tenang, ya. Karena apa? Kadang kita dapatkan orang yang sholatnya cepat ini hampir-hampir belum berdiri tegak sudah apa sujud begitu. Ini tidak dibenarkan. Berikutnya ada mengenai sujud. Dalam sujud apakah yang lebih dahulu menyentuh apa lantai, apakah tangan ataukah lutut, ya. Di sana ada hadis Rasulullah SAW, idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabruku al-ba'iru waliyallah yadaihi qabla rukbatai, ya. Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah mendekam sebagaimana unta mendekam, dan janganlah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi unta, ya, yang mereka gerakkan ketika mau apa turun mendekam itu adalah kaki belakangnya. Kaki belakangnya yang terlebih dahulu yaitu digerakkan, artinya lututnya dulu. Adapun tangan, unta adalah kaki depan. Menurut kami dua bahwa tangan binatang yang punya kaki empat adalah kaki depannya. Nah ini belakangan digerakkannya. Maka untuk mengisi unta adalah apa? Tangan terlebih dahulu yang menyentuh apa tempat atau lantainya ketika kita mau sujud. Kemudian dalam sujud ini wajib 7 anggota badan kita yang menyentuh lantai. Rasulullah SAW bersabda, umirku an asjuda. Dalam riwayat yang lain, umirna an nasjuda ala sab'atin. Aku diperintahkan untuk sujud. Dalam riwayat yang lain, kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan atau 7 tulang, yaitu ala jabhah wa asara biyadihi ala anfihi. Jadi ketika beliau mengatakan dan di jidat, tapi tangannya menyentuh hidungnya, artinya satu, hidung dan jidatnya di hidung satu bagian. Kemudian wal yadain, kedua telapak tangannya. Dalam riwayat yang lain, wal kafain, ini kedua telapak tangannya. Wa rukbatain, kedua lututnya. Wa atrafa alqadamain, dan ujung-ujung jarinya. Jadi telapak tangan dua lutut, jadi empat. Kemudian ujung-ujung jari kiri kanan, jadi 6 tambah apa jidat dan hidung itu 1. Ini anggota sujud, ya. Dan kita dapatkan juga sebagian kaum muslimin ketika sujud ini hidungnya tidak menempel. Nah, ini tidak, yakni orang yang sujudnya tidak sempurna otomatis mengurangi kesempurnaan nilai daripada sholatnya.
dan wajib untuk tumnina tenang dalam sujudnya. Wajib dalam sujud itu betul-betul apa? Tumnina, karena di sana ada larangan ya, yaitu jangan sampai seperti ayam jantan yang makan makanan. Ini geraknya cepat sekali. Ya, tidak, ini sekedar menyentuh kemudian diangkat kepalanya. Ini tidak diperbolehkan. Ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan sujud banyak sekali. Di sini sebutkan ada 12. Dan dalam sujud adalah posisi hamba adalah merupakan posisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah untuk banyak-banyak berdoa dalam sujud itu, khususnya ketika antum sholat sendirian, sholat sunnah ya. Baca bacaan sujud, kemudian silakan baca bacaan selain bacaan sujud, yakni doa ya, yang sesuai dengan apa yang antum inginkan atau yang sedang antum rasakan keinginannya apa. Silakan mau pakai bahasa Indonesia boleh ya. Yang penting apa? Yaitu setelah membaca bacaan sujud, baru setelah itu menyusul ya, diperlama tidak masalah, sampai nangis tidak masalah, itu semakin bagus gitu. Ingat bahwa posisi hamba yang terdekat ketika dalam posisi sujud, maka Nabi SAW bersabda, hendaklah perbanyaklah untuk berdoa. Juga dalam sujud tidak boleh membaca bacaan Al-Quran. Tidak boleh membaca bacaan Al-Quran. Bolehnya sujud di atas tikar ataupun langsung di tanah. Ini boleh-boleh saja, mungkin ketika antum musafir, tak ke pantai atau kemana, enggak ada tikar, enggak bawa tikar, enggak bawa alas ya. Ya, langsung di tanah. Nah, dan itu bagi yang belum pernah mungkin akan merasakan beda kan gitu. Tapi yang kalau sudah sering ya akhirnya biasa gitu. Ya, jelas beda antara pakai alas di masjid dengan tidak, kan jelas beda ya. Nah, selanjutnya dalam bangkit dalam sujud, dari sujud ini kadang Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Ini mungkin termasuk perkara yang aneh ya bagi sebagian ikhwah gitu. Jadi dari sujud yang pertama ya, itu mengangkat kedua tangannya, membaca Allahu Akbar mengangkat kedua tangannya, kemudian membaca bacaan antara dua sujud. Nah, dalam lafal yang lain bahwa setiap gerakannya Rasulullah SAW selalu mengangkat tangannya, artinya kadang-kadang selalu mengangkat tangannya. Ini selalu dalam setiap geraknya mengangkat tangannya, dari bangkit dari sujud ya, ataupun dari sujud menuju apa rakaat yang berikutnya ya, ini mengangkat kedua tangannya. Tapi ingat, itu kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita melihat ada seorang yang melakukan itu, maka kita tidak kaget ya, wah ada gak dasarnya. Tapi karena waktu sudah habis, kita sampai di sini dulu. Semoga nanti ada waktu untuk bisa melanjutkan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan kaum muslimin pada umumnya. Kita akhiri, subhanallah, yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.